ya maksudnya saya dibully dan saya selalu di apa ya selalu diperlakukan yang tidak baik dan membuat saya itu saya harus kayak kebahagiaan menemukan jati diri ketika asli seperti apa? Ini yang saya tunggu selama 28 tahun saya menjalani begitu banyak beban lah selama berkarya bersama di status saya sebelumnya, jadi kayak hari ini kayak sesuatu yang buat saya sangat bahagia, saya bisa hilangin rasa beban itu. Sempat disinggung tadi menyampaikan diri dari kehidupan sosial. Emang seperti apa sih kehidupan sosial yang dirasakan? Kehidupan sosial yang memisahkan perlakuan lingkungannya Lanang waktu itu. Oh, waktu itu ya saya selalu dibully. Saya diperlakukan yang seharusnya. Agak keras lagi. Iya, maksudnya saya dibully dan saya selalu diperlakukan yang tidak baik dan membuat saya itu saya harus sendiri, jadi saya orangnya lebih sendiri kalau lebih banyak sendiri. Sekarang dengan tampil beda dengan seragam yang lebih gagah dan lebih tampan, banyak komentar-komentar positifkah dari netizen? Puji Tuhan sampai sekarang positif ya, selama Bapak mengumumkan itu semua positif, jadi saya sangat bersyukur karena ini udah jalan saya buat saya ke depan. Berarti Mas bisa dibilang emang dari dulu tuh emang jati dirinya emang di sebagai laki-laki berarti. Oh, karena ketidaktahuannya saya. Ketidaktahuannya. Saya menjalani aja sampai di titik yang saya mau seperti apa ya ke depan. Makanya saya udah langsung kayak jadi bodo amat. Saya dengan status juga adalah makanya waktu itu dipanggil sama Bapak, saya menceritakan kondisi saya. Dan Andika yang menunjukkan. Ya mungkin Ibu, Aki Lanang yang diberikan lebih itu karena yang diberikan. Oh, Lanang. Lanang itu artinya laki-laki. Jadi saya memberikan nama Lanang itu karena saya sebagai seorang ibu, pastinya memberi nama yang terbaik untuk anak yang disayanginya. Dengan penuh cinta kasih dan doa, semoga Lanang bisa menjadi laki-laki sejati yang perkasa sesuai nama Lanang. Tadi sempat memeluk erat dari kata perkasa di tengah-tengah itu sedekat apakah Ibu dengan kata perkasa sampai rasa hikmatnya sampai ke sendiri berdarah sendiri. Anak ke ibu aja, anak ke ibu. Karena selama saya menjalani operasi dan itu semua selalu didampingin ibu sama bapak. Jadi saya merasa kayak saya butuh sosok seorang ibu dan itu selalu menyemangatkan sama bapak juga selalu mendukung. Jadi istimewa buat saya. Kanang ini orang yang sangat pendiam, sangat pemalu. Dia tidak pernah bercerita tentang masalah hidupnya, bebannya kepada siapapun. Nah, dia baru mulai bercerita kepada Mas Andika dan saya. Jadi, meskipun bukan anak kandung saya, tapi waktu yang singkat ini dengan cerita dia sejak dia lahir sampai beban-beban dia, ini membuat saya semakin menyayangi dia dan saya jadinya sayang sama dia sebagai seperti anak saya sendiri. Oke. Satu lagi Mas Emang. Sekarang saya lebih ke transisi dulu mungkin dari kebiasaan dulu diperlakukan ke wanitaan. Mungkin ini harus seperti laki-laki yang bisa bertanggung jawab dan juga mungkin lagi persiapan juga buat operasi yang kedua. Mungkin persoalan sulit gak sih menyesuaikan nanti Mas dirimu sendiri gitu? Kayaknya gak bakal sulit. Gak bakal sulit berarti? Karena saya orangnya berani. Berkasa. Nah, untuk di karirnya olahraganya sendiri gimana? Kalau itu saya lebih fokus ke profesi saya dulu sebagai seorang angkatan darat dulu. Ini angkatan darat. Kok belum memikirkan timnas? Belum. Oke. Terima kasih.